Halo Sobat Ternak, mengetahui kondisi peternakan saat ini ketika musim hujan pasti berbeda saat musim kemarau. Seperti curah hujan yang tinggi, suhu relatif rendah, bahkan kelembapan yang tinggi. Ini merupakan karakteristik umum dari musim hujan dan sangat berpengaruh terhadap unggas. Di musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi pasti akan menambah volume air tanah. Dan ini akan sering memicu penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air secara fisik, kimia, maupun biologi. Pakan adalah substrat yang kaya nutrisi. Ketika musim hujan, pasti mudah lembab. Hal ini menjadi celah tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme, misalnya jamur pada pakan. Ayam yang dipelihara dengan sistem open house akan lebih terpengaruh oleh suhu dan kelembapan dari lingkungan luar dibandingkan dengan ayam yang dipelihara dengan sistem closed house. Penularan penyakit unggas melalui udara saat musim kemarau akan lebih menurun daripada di musim penghujan. Tapi perlu diketahui bahwa penularan melalui air minum cenderung meningkat. Nah, hal ini menyebabkan penyakit pencernaan lebih didominan daripada penyakit pernapasan. Itulah penyebab penyakit unggas di musim penghujan. Jangan lewatkan video kita selanjutnya ya.